Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, berjumpa kembali bersama saya tentunya. Kali ini teman-teman akan saya ajak jalan-jalan ke hutan. Tapi dulu teman-teman, hutan tempat jin buang anak, kata orang. Ya teman-teman, di tempat saya mengambil gambar ini dulu itu hutan bambu ya. Sejauh mata memandang hanya pohon bambu. Ini tidak ada orang yang berani melintas, jangankan di malam hari. Di siang hari pun mereka enggan melintas lewat sini. Begitu teman-teman. Oh ya teman-teman, konon ini nama kampungnya Kahuripan. Konon kampung ini adalah tempat kelahiran Nyai Dasima, wanita cantik jelita yang viral di zaman Belanda. Demikian teman-teman. Kisah itu saya baca dari beberapa artikel teman-teman. Baik teman, dulunya ini hutan teman-teman ya. Orang tuh kesini tuh tidak berani melintas apa berkebun sendiri ya, kecuali mereka, apalagi mereka hendak mencari kayu bakar, mereka minimal harus 5 atau 6 orang ke hutan sini untuk mencari kayu bakar. Namun sekarang jauh berubah teman-teman. Ini sudah jadi semacam taman. Saja teman-teman, sekarang sudah jadi objek wisata untuk edukasi semacam bercocok tanam apa melihara ikan di sini teman-teman. Ya, cocok untuk anak-anak sekolah. Setelah puluhan tahun saya merantau di kota besar teman, ternyata kampung halaman saya jauh berubah. Yang belum jauh berubah nasib saya teman-teman. Teman-teman, di sini banyak tersedia bermacam permainan teman-teman ya, untuk kegiatan outbound begitu. Di sini juga tersedia penginapan teman-teman, fasilitas lengkap, sangat luas teman-teman, hektaran, cocok untuk menenangkan diri. Lokasinya tidak jauh teman dari kota Jakarta, tepatnya di Kecamatan Ciseeng, ada kok di map teman-teman. Untuk yang bernyali besar, sarana arung jeram juga bisa ada teman-teman. Cuma ya harus didampingi dengan para ahli di bidang arung jeram. Kalau kita camping di sini teman, tidak usah khawatir, keamanan 24 jam. Lokasi ini sudah dikelilingi perumahan teman-teman, jadi sekalipun malam hari,
Enggak takut, teman. Baik teman-teman, terima kasih ya yang belum subscribe, silakan subscribe. Salam untuk keluarga.